Dan selain pemimpin dunia, pemirsa, kita juga menyaksikan kehadiran dari perwakilan organisasi maupun juga negara-negara lain yang diundang oleh Indonesia dalam pertemuan G20 kali ini. Dan tentunya selain dari pemimpin dunia ataupun negara-negara yang diundang dalam KTT G20, untuk pertama kalinya pula pemirsa Indonesia dalam presidensinya mengundang negara-negara berkembang yang mewakili kawasan-kawasan di dunia seperti Afrika, kemudian negara-negara Pasifik, negara-negara ASEAN, CARICOM, dan perwakilan dari Timur Tengah. Yang artinya menjadikan presidensi Indonesia, negara-negara kecil seperti Fiji, Suriname, Senegal, Rwanda memiliki suara tentunya untuk mewakili negara-negara berkembang di forum di G20 kali ini. Presidensi Indonesia pun dinilai sangat inklusif dengan menghadirkan perwakilan-perwakilan dari negara-negara tersebut untuk bisa menghadirkan satu declaration atau leader declaration yang dimuat dalam komunike yang bisa memuat tentunya kesepakatan bersama untuk bisa menjadikan Indonesia sesuai dengan tagline dari G20 kali ini, Recover Stronger.